Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Semoga salawat dan salam Senantiasa tercurah kepada hamba dan rasulnya Muhammad yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta adalah ditekankan bagi seorang Muslim yang mengharap rahmat Allah dan takut akan siksanya untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Al Karim pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ridhonya, memperoleh keutamaan dan pahalanya, karena. Quranul Karim adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Tarmulia untuk umat terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia dengan syariat yang paling utama, paling mudah, paling luhur, dan paling sempurna. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap Muslim, direnungkan, dan dipahami makna perintah dan larangannya kemudian diamalkan sehingga ia akan menjadi hujjah bagi di, baginya di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat sesuai dengan firman-Nya Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku... ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka Qur'an surah Taha ayat 123. Janganlah seorang Muslim memalingkan diri dari membaca kitab Allah, merenungkan dan mengamalkan isi kandungannya. Allah telah mengancam orang-orang yang memalingkan diri darinya dengan firmannya, Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Quran Surah Taha ayat 100. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surah Taha ayat 124. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.